kaya lo pakai warung-warung beli kuace susah lo men. Ngece aku wong aku wong suge kok sok tahu kue susu. Men gayamu selangit men. Dan bocah pada kemana ya? Biasa pada datang ini. Gini hari, siang-siang bolong pada belum datang. Aduh. Weh, Pet. Pet, sini lo. Weh, yuk. Kenalan. Kenalan baik. Ayo jalan-jalan. Tapi. Ah, ngapain jalan-jalan? Panas bolong lu. Sini dulu, masuk sini. Kayak kopi tuh. Ada ntar, elah, kopi doang, kopi hitam apa kopi biru? Kalau ada sih, jus kopi. Mau kemana lu tengah hari bolong begini panas-panas? Dikira sundel bolong, bolong-bolong kio. Dah baperan amat lu, baru dibilang tengah hari bolong. Salah, narik nengan orderan. Biasa lu narik kemana? Sehari juga paling dapat cuma 5.000 lu. Narik. Ya lumayan lah tuh 5.000 ge, yang beli bensin mah lumayan, yang nambah-nambah lumayan lah, yang puasa Senin Kemis. Ah 5.000 kecil, ini lu jaga kebon no, di Paji sono, sehari dapat gocap, daripada lu ngojek panas-panas. Begitu mah liar mang, Paji mah sok tuh bener, pusing bayar anak. Yaudah gini aja dah, daripada pusing-pusing kita mau ngopi gak? Yang tadi lu bilang jus kopi, lu kelamaan di tengah jalan sih. Kopi dipikir jus. Si Pak Imin. Weh, Pak Imin. Mane kenaon ka dia? Woi, ka dia. Mak, ngopo mak? Hari mana, eta nanaonan, pakai headset, jalan goal geol. Hari kemana mana eta? Sama, jogging, karo ngurungoke lagu BTS. Oh, mana resep lagu BTS, Min? Yo, mak, saya lagi ngetop. Mosok gue ngerti sih, BTS. Oh, mana resep BTS? Erik nonton BTS tuh, amun Erik nonton BTS, jeng mak mungkin nonton BTS, Erik mal. Tenane mak, Erik ngajak aku nonton BTS. Mak matong ditanya, Arik nonton BTS jeung mak. Sip, mungkin Arik nonton BTS mah jeung mak hayun, kurang nonton BTS. Udah sepan karena BTS. Yo wis mak, monggo kabari aku yo anak arep nonton BTS. Oke. Okay? Oke, okay, siap. Info mak di kabaran nomor Arik nonton BTS. Oke, okay, siap-siap nya. Yo wis mak, tak lanjut. Oke, okay, siap. Kade, siap lur. Pet, nih Pet, kopinya Pet. Ada, nih kopinya Pet. Kaki atau kopi ngarana. Iya, kita ngopi dulu. Kami terpusing ya, nya. Sok atuh ngopi lah. Tos ini ya, Bro. Cingkrak ini kan kopi penghilang stres. Itu apa namanya? Ponakan gua itu sampai mesen makanan di mana? Itu ada tulisannya BTS doang. Masyaallah, harganya mahal banget. Iya. Begitu datangnya berjam-jam. Dia ceplok ba orderan orang. Loba orderan BTS, dia ngantri. Iya, sekarang lagi rame BTS meal. Sampai ponakan gua beli berjam-jam. Buset deh, itu BTS apaan ya? Itu orderan makanan Korea. Biasa, sampai penuh. Oh, orang-orang Korea. Tapi kagak ada fotonya ya di situ ya? Cuman tulisan doang. Nah, ngerti lah, itu naon diteang sih. Everybody, annyeonghaseyo. Pet, satu lagi tuh Pet, ikan buntel baru datang loh. Oh iya, ikan buntel. Ikan buntel. Give up nih. Macek sia lah. Puguh ngomong nak. Lu lagi dengerin apaan tuh pakai kuping disumpel-sumpel begitu lu? Lagi ngomong Pet lagu BTS iki. Ah ini nih Pet nih, biang keroknya nih ponakan gua sampe beli BTS meal, sampe ngantri-ngantri. Mahal-mahal lagi. Ini nih, emang lu tahu lagunya apaan? Cicak buncit lu. Diajak ngobrol kagak nyaut. Cicak buncit.
disangka aku cicak tenan po. Emang aku kewan po, kewan herbivora. Geran begitu lo, denger lo. Copot dulu apa itu sumpelannya? Emang keren ada yang kenalan sih lagu naon eta? Ya lagu BTS no, sing lagi hit saiki mosok ora ngerti sih, piye sih pet opet. Emang tahu nyanyinya bagaimana? Itu kan bahasa Korea. Ya iso lah, wong aku mantan vokalis kok. Nang kampung aku kan vokalis paling ngetop sa RT lagi. Ah lu kemarin nyanyi lu di rumah anakku pada sawan itu. Kambing-kambing pada sawan ayam. Perlu bukti kecup. Boleh lu buktiin dah kalau memang lu kemarin nyanyinya masih soak. Cuk, tak buktike yo nek suaraku ki ape. Cek 1 2 3. Siapa sing kuat? Min stopin. Orang lewat pada sawan lu, gua bilangin apa lu kemarin anakku pada sawan, jangankan sawan. Lu lihat tuh, kucingnya pada emosi denger suara lu, Min. Wah, iya, aku lagi nyadar nek suaraku elek. Aku mau ketemu Mak. Dijak nonton BTS. Kemacuk. Mana rek milu moal? Nonton BTS. Ya udah dah, daripada kagak ngapa-ngapain nih tengah hari bolong begini. Ya ya, gue juga penasaran itu. BTS yang lagi pada ramai-ramai itu apaan sih ya? Men, emang Irah nontonna? Caranya mengko rek dikabari si Emak. Ya wis tuh, orang suang ganti baju heula nya. Yuk. Yo wis naik ngono, tak siap-siap saya aku. Ngantuk. Sok. Jangan heula. Si Pak Imin ke mana deh cenarek nonton BTS ning jam sakit canda ratang jajan jam 4 nangis jam 4 lagi canda ratang kita dapat lah ya. Woi Min, ay mana di mana arek jadi nonton BTS teh moal. Sina kumpul jam 4. Iya nges jam 4 lewat can araya. Orang di mana si Ucup? Hah? Arek ajakan si Opet. Sok atuh. Di daguan sih. Kok yang di mana si Ucup ya? Jam 4 datang. Jagoan, nu arek nonton BTS. Gimana, ya aduh, ini parangkeh, bagoy, garanteng. Ya lo kan arek nonton BTS kudu totalitas. Sukudu kitu-kitu amat, gak gayana. Arek nonton BTS oke, kuat, aduh, heboh pisan, eh batur mah gayana. Eta lu nonton arek dua nunggol, cina si Ucup arek nunggol nonton. Iya mak, si Ucup ya arek lu nonton. Kersiap-siap merenya. Buset, iya lo arek nonton BTS dan dandanana harebo-harebo, eng. Dong, totalitas kita mah. Harus, orang mau nonton kan katanya tadi. Nonton BTS pakai peci, ceramah yuk. Hah? Ah, nggak apa-apa dah, sekalian ceramah di sono. Siapa tahu ada yang dengerin. Gak sengaja di lo arek nonton BTS, kadek. Dia. Ah, kadek, ya. Arek nonton BTS, Lin. Ayo nonton BTS, mana Erik nonton BTS, Lin, cuk! Kadia. Mana nonton BTS-nya? Oh, orang nonton BTS, Kadia, tonton BTS ya, tinggalikan. Mak, tak kira nonton konser BTS,
Lah, sahanu arek nonton konser BTS, urang ngomongna naon? Nonton BTS pan? Ah, Min, lu pembohongan publik nih namanya, Min. Katanya mau nonton BTS lu. Ah, lu Min. Ah, lah kur koyo ngene mending mulai. Ya, Min. Arek jadi nonton BTS moal? Lama, males. Cep, mana Rek jadi nonton BTS mal ya? Nanggung ya orang nonton BTS orangan? Ah, males. Mendingan jaga anak, sekalian jaga bini, enak. Daripada nonton begituan, kagak ada apa-apaan kan. Ah, males mah. Lah, ya orang nonton BTS orangan wae ya, Kikian. Pan benernya orang menonton BTS, lain nonton konser BTS. Mana tengah hari bolong begini? Lo kemana gini hari? Tengah-tengah Oh, mana demen BTS, Min? Demen? Salah. Demen lo bahasa Sunda. Lagi ngomongin lagu BTS, Ki. Salah. Salah, gue kan mantan vokalis. Baru gue jawab. Ah, lu kemarin nyanyi, lu anak gue sawan. Iya, bener. Ah, cakep. Gue mantan vokalis. Ya bisa lah, gue mantan vokalis.